Meeting dari pagi sampai sore, pas banget sore ini aku udah ngosongin jadwal karena hari ini adalah Isra Mi'raj dan juga guys, kan rumah ini ada pengajian juga. Kenapa gitu? Karena kemarin banyak banget kan yang berita kalau ada di sini ada keserupan lah, banyak banget di rumah ini. Kita akan manggil langsung ada ustadz dan ratusan anak yatim piatu, anak-anak kesayangan Nabi Muhammad SAW. Yang akan di sini kita udah siapin makanan-makanan yang seru-seru. Nanti kita lihat. Nih lihat guys, pertama nih Aminah lihat. Cantik banget. Kakak. Papa belum ganti baju. Lihat Anin dulu yuk. Masyaallah lucu banget guys. Nanti kita di sini akan menjamu tamu-tamu anak-anak kesayangan Nabi. Pokoknya hari ini kita udah siapin banyak jajanan juga. Nih kita lihat Ade dulu. Ade udah siap belum ya? Ya ampun Ade. Lucu banget sih deh. Papa enak papa. Enak papa? Iya. Boleh. Tapi papa ganti baju dulu boleh gak? Oh iya boleh. Biar sama ya? Iya. Boleh? Lucu banget deh. Ini sama apa? Mirip sama kakaknya waktu pakai baju ini. Ya iya kan. Papa nama. Sama ya tuh. Nah mau temenin papa ganti baju dulu gak? Oke. 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 Yaudah nih papa pakai baju apa ya? Pink. Pink. Harus sama kayak Nena warna putih. Papa. Ini boleh gak? Mama. Ini saya belinya di Mekah. Tapi ada pitom-pitom. Papa. Papa pakai baju yang mana? Pink. Putih. Putih. Ini boleh pakai? Boleh. Gede. Gede. Kecil. Yang kecil. Yang kecil katanya. Ini boleh gak? Jadi yang mana dong? Baby. Oh papa. Lucu banget ya. Mamanya belum pakai jilbab guys. Bentar ya, aku udah lupa. Nah mamanya itu jarang kalau lagi di video di rumah karena kadang-kadang kan lagi nggak pakai jilbab. Maaf ya guys. Jadi dia suka nggak ada di video-video. Nanti fotonya deh di bawah. Oke. Okay. Jadi kita udah siapin ada mie dengkul. Wah, tuh kan banyak jajanan kan? Seru kan? Tuh, ada ini, ada Thai tea. Thai koko. Nih, ada hola drink. Tuh kan, Hakim. Nih, ada kui stick, ada stick juga guys. Ini ada pom bensin juga. Siapa namanya? Halo, Assalamualaikum. Nah, salim lah. Salim. Nah, salim. Tuhan, Mak. Seru banget, Masya Allah. Silakan, silakan. Lancar.
Baru 2 minggu Ustaz. Baru 2 minggu. Baru 2 minggu, 3 minggu. Cuma kan belum pengajian yang sama anak yatim, sama Ustaz juga ngasih sampai Ustaz. Ini kan tempat Isra Miraj juga. Iya, iya, iya. Jadi nanti apa yang Ustaz mau sampaikan buat inspirasi. Dunia berkah, ngajar Ustaz. Udah lama pengen ketemu sama Atta, baru sampai Ustaz. Iya, dengan kabarnya Ustaznya bagus nih katanya. Oh, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah hari ini ada di tengah-tengah tamu yang luar biasa, ada Ustadz yang hari ini menyempatkan hadir, dan juga ada ratusan adik-adik kesayangan Nabi Muhammad SAW. Semoga di malam ini malam yang luar biasa, malam Jumat yang juga bertepatan dengan Isra Mi'raj, pengennya hari ini banyak maknanya, banyak berkahnya. Terus mendoakan juga, pas banget ini baru pindahan ya Ustaz ya. Saya mendoakan juga buat adik-adik, semoga kedepannya adik-adik menjadi anak-anak yang sukses. Amin. Sukses di dunia sampai ke akhirat. Amin. Yang bisa membanggakan orang-orang sekitarnya. Amin. Yang bisa mengejar mimpi-mimpinya. Mudah-mudahan rumah ini mendapatkan ridho dari Allah. Amin. Mudah-mudahan kita semua kelak ditakdirkan masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Mudah-mudahan acara kita malam ini diberkahi oleh Allah. Amin. Dan mudah-mudahan kita semua diizinkan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Tolong aminkan sama-sama, semoga Bang Atta sekeluarga panjang umurnya. Amin. Mudah-mudahan Bang Atta sekeluarga makin sehat badannya. Amin. Makin berkah hidupnya. Amin. Makin banyak rezekinya. Amin. Insya Allah tambah berlimpah kebaikannya. Mudah-mudahan rumah ini Allah rahmati, amin. Amin. Allah berkahi, amin. Amin. Usahanya Papa Atta makin maju, amin. Amin. Makin berkembang, amin. Amin. Hari ini juga hadir ada abang kita Bang Torik di sini, betul? Kita juga doakan mudah-mudahan Bang Torik segera ketemu jodohnya. Amin. Mudah-mudahan jodohnya soleha. Mudah-mudahan tambah berkembang karir kebaikannya. Terakhir sekali lagi tepuk tangan untuk Bang Atta sekeluarga. Tepuk tangan. Coba AA mau tanya, Ustaz mau tanya, rumahnya bagus atau tidak? Rumahnya enak apa enggak?
Nyaman apa enggak? Nyaman. Seneng enggak datang ke sini? Ayo, angkat tangan, katakan saya. Siapa adik-adik yang ke depan pengen sukses kayak Bang Atta? Siapa yang pengen punya rumah seperti Bang Atta? Insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Suami yang sayang sama istri, maka Allah akan sayangi hidupnya. Lebih kencang semuanya, teman-teman. Apa yang bikin Bang Atta rezekinya kayak gak habis-habis? Saya percaya karena Bang Atta suami yang sayang sama istri. Masya Allah. Ridhonya seorang istri itu tergantung ridhonya siapa? Suami. Suami. Ya Allah, dekatkan rumah ini dengan kebaikan dan jauhkan rumah ini dari keburukan. Allah, jangan Engkau tinggalkan di tempat ini kecuali semua yang baik-baik, ya Allah. Jangan Engkau isi rumah ini kecuali yang baik-baik, ya Allah. Jangan Engkau penuhi rumah ini kecuali yang baik-baik, ya Allah. Jangan Engkau dekatkan rumah ini dengan orang-orang kecuali yang baik-baik, ya Allah. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sini siapa yang paling muda? Kamu umurnya berapa? 6 tahun. Yang di bawah 5 tahun siapa lagi? Yang 5 tahun. Siapa di sini yang paling banyak hafal Quran? Bisa surat apa? Ya, kamu bisa surat apa? Ar-Rahman. Coba tes. Masya Allah, terima kasih Ustadz sudah main-main. Sama-sama, terima kasih. Semoga doanya Ustadz bisa ini. Tadi berdoa sama anak-anak kesayangan Nabi bisa amin. Merahmati rumah ini. Amin. Pokoknya. Tapi kalau yang Ustadz lihat ada apa sih emang di rumah ini Ustadz? Gak ada, aman lah. Sebenarnya hati itu tergantung, rumah itu tergantung hati pemiliknya. Dan tergantung hati orang-orang yang ada di rumah ini. Rumah akan lapang kalau hati orang yang menempatinya lapang. Tapi kalau yang kesurupan gitu, menurut Ustadz dia perlu ada perawatan khusus nggak sih? Kayak misalnya ada dikasih baca Quran khusus, ayat apa gitu nggak? Iya, secara khusus mungkin ada ya. Tapi secara umum, saya kira itu semua bisa kita jaga dengan kelapangan hati. Jadi seseorang tuh bisa terkena sesuatu yang nggak baik itu karena hatinya nggak baik. Biasanya sedih berlebihan, kecewa berlebihan, marah berlebihan. Ini yang akan menghambat hatinya tidak terbuka dan kemudian masuk makhluk lain yang mengganggu dirinya. Tapi yang jelas kalau imannya kuat, amal solehnya juga baik, saya kira nggak akan ada hal-hal yang seperti itu di rumah. Jadi itu memang bagian dari itu aja. Iya, makanya Bang Atta dan teman-teman harus rutin aja pengajian ya. Pengajian Al-Qur'annya dihidupkan. Kata Nabi, "Nawwiru manazilakum bis-shalati wa qira'atil Qur'an." Terangilah rumahmu itu dengan sholat dan bacaan Al-Quran. Masya Allah. Jadi rumah yang diisi dengan sholat dan Al-Quran, insya Allah rumah ini akan terjaga dari sesuatu yang buruk. Terima kasih banyak Ustaz. Kasih ini Ustaz sampai malam guys. Oke.